Nama pelakon tampan, Mirkin nampaknya sudah mendunia apabila berjaya memikat hati para peminat sehingga ke Indonesia. Drama melur untuk Firdaus gandingannya bersama Anna Jobling betul-betul melonjakkan nama bekas peserta hero remaja ini. Baru-baru ini, dia dan Anna telah hadir ke beberapa rancangan televisyen Indonesia dengan bertemu artis-artis populer negara seberang dan bertukar kabar. Namun, videonya mencium pelawak terkenal Indonesia, Kiki Saputri paling mencuri tumpuan karena dilihat agak keterlaluan oleh peminat di Malaysia. Walaupun pelawak itu sekadar bergurau dan dikongsikan di laman Instagram, ramai yang meninggalkan komen menyelar tindakan Mirkin. Rata-rata netizen di Malaysia tidak dapat menerima perkara itu karena dilihat sebagai satu contoh yang kurang baik, lebih-lebih lagi dia mempunyai pengikut yang ramai dalam kalangan anak muda. Oleh sebab itu, menerusi laporan dari Harian Metro, pemilik nama sebenarnya, Muhammad Samir Saukin Saiful Izam itu tampil membuat permohonan maaf di atas kekhilafannya sewaktu di Jakarta. Tambahnya lagi, dia akan coba lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya memandangkan dia adalah public figure di Malaysia. Walau bagaimanapun, dia menafikan dakwaan terganggu dengan kontroversi itu sehingga mengambil masa yang lama untuk memberi kenyataan kepada media. Terdahulu, Mirkin dan Anna Jobling telah hadir ke beberapa program televisyen Indonesia seperti Lapor Pak, Pagi-pagi Ambiar dan Brownies bagi menghargai peminat Indonesia yang menyokong mereka untuk drama melur untuk Firdaus. Mereka juga dilihat diterima baik oleh artis-artis serta peminat di negara tersebut berikutan drama mereka meletup di TikTok.